Eymon Sandi Akbar. 7 ada Fahri Septian Putra Tama. Justin bertindak sebagai adalah asuhan Bapak Lurah Bapak Ekau. Ketika diawali langkah Pangkasan Radio Utama Bapak Lurah bersama sekuat tim terbaiknya, kali ini menurunkan Dio Julfikar, Julfikri maksud kami, Cak Mahfud, Nahid, Sandi Albar bersama Benny Haryono, diikuti satu langkah kaki main Marjose. Ada juga di sana menyisakan di dua pemain, nampaknya tidak main-main. Hari ini sekuat terbaik dari Rafa Binar bersama Doni Haryono dan Fahri Septian Putra Tama. Inilah sekuat tim bola voli dari Rafa Binar Jati Harjo Grabogan Purwodadi. Untuk yang berada di depan mohon untuk duduk. Dan telah datang dengan materi terbaik untuk memperebutkan satu gelar The Winner, sang juara dari dua tim kali ini di turnamen bola voli Danyon Zipur Cup yang ketujuh. Siapakah yang akan mengukir sejarah baru di telatah Danyon Zipur dengan membawa sekuat-sekuat terbaik dari tim Donal Pasikan Ambarawa. Dengan nomor punggung 3 dipercayakan pada Alex Singa. 11 Zimal. Dengan nomor punggung 10 ada Sukron. Nomor punggung 9 di sana ada John Batman. 5 ada Didin Bai. Ken-ken dengan nomor punggung. Punggung 4, 7 ada RC sebagai setter, tentunya dipercayakan kepada Sadi Chasti bertindak sebagai libero. Ada Ade dan juga ada juga satu tambahan pemain dengan nomor punggung 6 ada Zamari dan juga Kevin. Dengan nomor punggung 8 sebagai pelatih di sana ada Yusti PSP, Mr. Kumo dan juga Om Waloyo. Kali ini menurunkan sekuat terbaik-terbaiknya bagaikan duplikat timnas Indonesia dari tim Rafa Binar. Bertindak sebagai setter ada Dio Zulfikri dengan nomor punggung 11. Nomor punggung 12 ada Eymon Sandi Akbar. 7 ada Fahri Septian Putra, Putra Tama. Dengan nomor punggung 4 sang wiker
Mahfud Nur Cahyadi. Mari bos. Nomor punggung 8 ada Benny Haryono. Nomor punggung 1 ada Zaki Zae. Nomor punggung 9 Doni Haryono. Dengan nomor punggung 10 dari tim Rafa Binar di sana ada Fikri Jose. Tindak sebagai libero ada Bastian. Habiskan yo. Sebagai official ada Lekman dan juga Pak Lurah.